Bismillahirrahmanirrahim. Kami datang silaturahmi, mohon kami diterima dengan salam. Assalamualaikum. Pak Gubernur, Pak Wagub, dan seluruh pimpinan. Tadi malam Bapak Presiden ada sambutan yang luar biasa. Ada orang makan bersama dalam keadaan semuanya bersila. Terima kasih Pak Gub dan Pak Wagub beserta seluruh masyarakatnya. Baliho, billboard, dan spanduk luar biasa banyaknya. Dan terima kasih kepada Bapak Presiden. Dan banyak saya lihat tulisan Mukasi. Ya, Mukasi. Saya tanya, Mukasi itu apa? Selain gambar Pak Presiden, tentu saja gambar Pak Gubernur yang banyak. Tapi saya pikir-pikir, apa Pak Gubernur pasang gambar banyak? Sudah dua kali juga dia. Saya bilang, gambar saya kok nggak ada? Saya bilang, gambar saya yang banyak di daerah kelahiran saya sana. Tamu-tamu hebat juga hadir pada siang hari ini. Terima kasih dan menjadikan penghormatan dan kebanggaan kami masyarakat pers. Ketua MPR RI selalu hadir. Tema yang dipilih pada Hari Pers Nasional tahun ini adalah tentang pariwisata. Memindang keindahan di padang kesejahteraan. Memindang keindahan di padang kesejahteraan. Ada yang tanya ke saya, apa maknanya? Yang penting membawa kata minang dan padang. Memindang keindahan itu pariwisata. Dan di padang kesejahteraan adalah membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Hadir juga puluhan duta besar. Ini saya kira juga hari pers nasional yang paling banyak dihadiri oleh duta besar. Izinkan Bapak Presiden, saya absen duta besar. Duta besar Kazakhstan. Hadir Kazakhstan, kemudian Malaysia, New Zealand, Filipina, Iran, Pakistan, Kuba, Ceko, Laos, Yunani, Italia, Venezuela, Mesir, Saudi Arabia, Kolombia, Myanmar, dari kedutaan besar Austria, Jepang, dan Amerika Serikat. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Saya kira tidak ngerti bahasa saya ini. Bahasa Inggrisnya saya juga tidak ngerti. Saya atas nama keluarga besar pers juga menyampaikan penghargaan pada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya HPN dengan baik dan juga membantu upaya pelatihan dan pendidikan wartawan serta peningkatan profesionalisme. BUMN dan lembaga-lembaga yang di bawah BUMN banyak sekali membantu dalam acara ini. Sejumlah bank pemerintah dan beberapa perusahaan yang lain juga memberikan kontribusi yang sangat besar. Bu ini kemarin hadir di dalam acara penyerahan bantuan pelatihan entrepreneur untuk wartawan. Ini penting Bapak Presiden, karena kalau para wartawan yang bekerja di perusahaan di press mainstream sudah tersisih dengan media sosial, harus jaga-jaga dengan pekerjaan yang lain. Swasta juga banyak sekali membantu kami. Harta Graha Peduli, Pak Menteri Sosial juga sudah melakukan banyak kegiatan ke daerah-daerah. Hadir Pak Menteri Sosial yang baru. Makasih Pak. Biar baru tapi orang lama. Bapak Presiden, hampir 100 mata kegiatan yang dilakukan di Hari Pers Nasional ini. Yang 80% adalah kegiatan untuk masyarakat Minangkabau.
hanya 20% yang kegiatan terkait dengan pers. Memang Hari Pers Nasional kita harapkan akan menjadi ajang event di mana masyarakat pers juga berbakti buat masyarakat, terutama masyarakat di daerah. Nah, mungkin dilakukan pada setiap Hari Pers Nasional, seperti misalnya kami mencetak buku. Kali ini dicetak 30 buku, 30 judul hasil karya wartawan. Salah satu buku yang kami cetak adalah buku tentang Bapak Ahmad Saleh, bekas Gubernur BI yang dicatat oleh teman-teman dan kalangan-kalangan di perbankan sebagai tokoh kejujuran yang bagus. Ada juga buku yang ringan, tulisan Ketua Dewan Kehormatan BI Hilang Lintas, Jalan-jalan Kemudian Hilang Lintas. Ini jalan-jalannya wartawan kaya. Yang lain lagi, yang istimewa di Hari Pers Nasional ini luar biasa. Dia menggigitkan kantor wartawan, balai wartawan, lengkap dengan mesin cetaknya. Jadi saya minta bupati-bupati lain yang mau meniru beliau silakan. Saya tanya kok bisa dapat anggaran segitu banyak dari mana? Dia bilang, kan daerahnya nggak terlalu kaya juga. Mungkin dari kantor pribadinya, nggak apa-apa kalau dari kantor pribadinya. Itu baik, kami jangan diselipkan dari anggaran tersebut. Bapak Presiden yang kami hormati, kami di Hari Pers Nasional ini juga sedang meluncurkan Krisis Center Kewartawan. Krisis Center ini dimaksudkan untuk yang pertama adalah sebagai bank simpanan apabila ada problem-problem, ada bencana di daerah-daerah, kami berharap pers sudah